sehingga itu bisa difilter kalau handphonenya handphone mode anak, kalau YouTube-nya YouTube mode anak. Kalau menghilangkan handphone dari kehidupan anak, karena mungkin hari ini sudah payah ya. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah setidaknya batasi informasi apa yang dapat diakses oleh anak sesuai dengan umurnya. Kemudian dalam kesempatan ini juga kami